Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua pecinta sinetron Love Story Series dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan Bang Mimin yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari Love Story Series. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung atau nyasar ke channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Dan di situ terlihat Maudi bersama Zidan yang lagi ngobrol bareng. Dan ternyata Maudi itu sangatlah bersedih. Makanya dia jalan sendiri dan diajaklah ke kafe Love Story. Dan di situ pun dia berbincang bersama. Dan ternyata Zidan itu baik juga ya, Maudi. Dan Maudi pun merenung, apakah ini yang harus aku lakukan agar Kendrawi menjadi lebih sayang kepadanya dan membuat Kendrawi antara merasa cemburu. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, apakah baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, selalu dukung agar channel ini bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga. Dan lanjut ke pembahasan, di situ terlihat Tante Anita yang berada di toko di supermarket. Dan di situ pun terlihat ada Tante Dinda bersama Renaldi. Dan ternyata dia ingin sekali memotretnya dan mengirimkannya kepada Wilantara agar Wilantara dan Tante Dinda bertengkar kembali. Dan di situ pun terlihat Wilantara yang menunjukkan foto Dinda bersama Renaldi dan membuat Pak Wilantara menjadi emosi kembali tentunya. Dan disitulah tamparan hebat terjadi kembali ya guys. Dan akhirnya Tante Dinda pun merasa kesakitan. Ini yang kedua kalinya untuk Tante Dinda. Dan sebelum lanjut, Bang Mimin ingin tahu kalian semua penggemar sinetron Love Story The Series dari daerah mana aja. Silahkan absen di bawah kolom komentar ya guys. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lanjut ke pembahasan. Ternyata Zidan itu mempunyai seorang adik dan adiknya begitu cantik ya guys. Di situ terlihat adiknya Zidan begitu mempesona dan kemungkinan itu adik dialah yang akan menggoda Rama. Dan jika kalian ingin tahu info selanjutnya, saksikan terus sinetron Love Story The Series yang tayang hanya di SCTV1 untuk kita semua. Dan di sini Bang Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.